Nah, ada lobak. Ini lobak putih ya, terserah mau diiris seperti apa, tapi nanti aku akan mengirisnya memanjang seperti ini. Terus ini ada seledri Cina atau ganjoy. Terus ini ada teri putih, teri ini ya, ini dari Jepang ini. Kayak gini-gini. Karena majikan aku liburan terus bawain buat aku. Terus ada jahe, bawang merah udah aku kepak sama bawang putih, gampang banget. Nanti bumbunya bisa dilihat pas di saat lagi aku masak. Jadi tumis lopak jauh ganjoy ala Chinese. Nah, kita mulai masak ini lopaknya ya. Panaskan ini. Terus kita tadi udah aku iris seperti ini ya, memanjang kayak seperti ganjonya. Iris bawang merah, bawang putih, jahe semua masuk ya. Kita gongsong sampai harum. Terus masukkan terinya juga. Ini ikut-ikutan terinya. Ini terinya tuh wangi banget ya kalau udah digongsong. Kecil-kecil gitu. Itu sampai harum. Masukkan lobaknya ya, lobak ya. Water putih ya, apa namanya? Terus lobak. Kita tambahkan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena ini keluar airnya ya. Kita tutup bentar, sekitar 5 menit dulu baru kita bumbuin ya. Nah, kita bumbuin ya, udah 5 menit ini. Kita tambahkan penyedap, terus gula merah atau gula putih ya, minyak wijen, sedikit merica, sedikit kecap asin. Kira-kira ya, yang pasti nggak harus seberapa seberapa, karena kalau masak tuh kalau di sini ala TKW tuh ngira-ngira sendiri gitu. Nah, gitu aja, gampang banget. Nah, ini sebenarnya nggak usah lama-lama ya, karena teksturnya itu ada yang lembek, ada yang crunchy gitu. Ini setengah matang gitu lebih enak, jadi pas digigit itu kerenyah-kerenyah gimana gitu. Jadi ini tunggu 3 menit lagi, terus kita taruh ganjoy angkat. Nah, ini udah matang. Oke, terus yang udah ada asap kan, itu udah matang ya. Karena aku memang sukanya masaknya yang seperti ini, nggak terlalu lembek banget. Kita tambahkan ganjoy. Ini ganjoynya emang banyak kok. Tapi nanti kalau udah di ini jadi dikit, aduh ada lopaknya, nggak apa, lopak mentah nggak apa, ada sedikit sore. Ini cuma di aduk-aduk gitu aja, nggak usah terlalu matang. Ini nggak pas, ini kalau soal rasa ini nggak usah dicoba lagi ya, udah mantep, udah pas-pasan. Style Chinese gampang banget, mudah dipraktekkan buat kalian ya yang pemula, masih kerja di Hong Kong ataupun dimanapun, pengen masak yang seperti ini buat majikan ya. Pasti insya Allah mereka akan suka dengan simple masakan. Dah, kita angkat.
Wow, cantik banget. Lopak lopak jauh ganjo ya. Paling sedap itu ada ikan terinya kecil-kecil yang bikin sedap. Kalau coba buat kalian dengan style Chinese simple banget, yang pasti itu rasanya enak banget ya. Yang kurang sambal bisa aja nyambal sendiri. Oke, selalu coba. Love you all. Bye.